Teman-teman, selamat datang di Alel Channel. Jangan lupa like, subscribe, dan share video dari Alel Channel. Terima kasih, selamat menonton. Essentially, I've just been, I prefer to call it rebirth rather than resurrected. I have been shot out of Genesis Chamber, and I've just landed here. Heroes Park, and the Justice League has come to meet me, and now we're in fight. Halo teman-teman, selamat datang di Alel Channel, di mana kita akan membahas berbagai hal menarik tentang film-film superhero. Kali ini, kita akan membahas salah satu adegan paling epik dan spektakuler dalam film Justice League, yaitu adegan di balik layar Superman vs Justice League. Bagaimana proses pembuatan adegan ini? Apa saja detail dan referensi yang tersembunyi di dalamnya? Mari kita simak bersama-sama. Film Justice League adalah film yang dirilis pada tahun 2017 dan disutradarai oleh Joss Whedon dan Zack Snyder. Film ini mengisahkan tentang tim pahlawan super yang terdiri dari Batman, Wonder Woman, Aquaman, Cyborg, dan The Flash, yang bekerja sama untuk menghadapi ancaman dari Steppenwolf dan pasukannya. Film ini merupakan sequel dari film Batman vs Superman, yang menampilkan kematian Superman akibat pertarungannya dengan Doomsday. Salah satu adegan paling menarik dan menegangkan dalam film ini adalah ketika Superman, yang baru saja dibangkitkan kembali oleh tim, bertarung melawan rekan-rekannya di Heroes Park. Adegan ini menampilkan kekuatan dan kemampuan Superman yang luar biasa, serta konflik emosional yang dialaminya setelah kehilangan ingatannya. Adegan ini juga menunjukkan bagaimana para anggota Justice League berusaha untuk menenangkan dan menghentikan Superman, yang merasa bingung dan marah. Bouncing off these big giant pillars we have, Superman smashing some stuff, trying to catch him. Kind of takes place throughout the whole set here. Pretty cool. It takes a lot of planning, honestly. I think it could be tricky because there's a lot of elements to work through. You know, we have to incorporate VFX. So once all that stuff is worked out in post, it kind of takes months to kind of plan out. Then it's a matter of getting the actors dialed in, specifically the movements, what everybody needs.
Demikianlah video saya adegan di balik layar Superman versus Justice League. Bagaimana pendapat kalian tentang adegan ini? Apakah kalian suka atau tidak? Apa yang kalian sukai atau tidak sukai dari adegan ini? Silakan berikan komentar dan pendapat kalian di bawah video ini. Jika kalian suka video ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan mengaktifkan notifikasi untuk video-video ALL Channel selanjutnya. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya. Selamat tinggal. No. He's confused. He doesn't know who he is. Arthur. I got him. Remember who you are. Clark. Please. Please. Just go.